Oke, Sobat JPK, video kali ini saya ada request cara memasang Xpos pada Android 9 ya, Android Pie. Kebetulan HP saya ini Xiaomi Redmi Note 5 Pro Snapdragon ya, wired dengan Android 9. Nah, ini MIUI 12.0.2 dengan Android Pie. Untuk filenya nanti ada 4 ya. Ini file yang kalian download, kemudian di ekstrak akan menjadi 4 nih, 1, 2, 3, 4. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja install satu persatu ya. Yang manager Xpos kita install. Pastinya harus sudah posisi root ya, posisi root menggunakan Magis karena nanti dia sistemless ke Magis ya. Kita close aplikasi Rirunya, kita install juga. Selesai. Nah, perhatikan di situ sudah saya kasih keterangan ya, Riru versi 23.5 step 1, maksudnya nanti di Magis Manager kalian flash yang ini dulu. Nah, kemudian reboot. Oke, kita langsung aja deh, kita keluarin dulu ya Xpos, kita keluarin dulu Rirunya juga, kita keluarin. Nah, kita pastikan belum aktif. Nah, belum aktif ya. Terus kita ke Magis Manager, kita flashing filenya satu persatu. Nah, ini dia filenya, kita cari ya. Kita flash yang step 1 dulu ya, step 1. Kita flash. Nah, kita reboot ya. Langsung di reboot. Oke, HP-nya sudah pada tampilan menu home screen. Selanjutnya kita buka yang Riru untuk mendapatkan akses root ya. Yang Rirunya kita buka. Nah, requesting root. Nah, dia sudah aktif lah intinya. Selanjutnya kita lanjut ke Magis. Lanjut ke Magis Manager. Kita flash yang satu lagi, yang step 2 ya. Yang step 2. Kalau kebalik ya, kalau kalian kebalik step 2 kali kalian didahulukan, nanti keterangannya violet. Coba aja deh. Makanya saya kasih keterangan tuh step 1, step 2. Nah, sekarang step kedua ya. Kita lihat ya. Langsung sukses. Oke, kita langsung klik restart ya, nyalakan ulang. Oke bro, akhirnya nggak bootloop ya. Kita tungguin sebentar. Dan kita lihat Xpos-nya apakah sudah centang hijau. Jebret, mantap, sudah aktif bro ya, artinya ini sudah sukses berhasil. Oke, semoga bermanfaat ya. Jika video ini membantu kawan-kawan, silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng karena akan semakin banyak video menarik yang membantu kawan-kawan semuanya. Oke, salam JPK.